Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SK Racing Ecos. Syukur alhamdulillah jika kalian semua sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Kalau udah banyak nyumbang gue ya Brew, jadi kan lu udah gak kekurangan ya. Bawalah motor lu kemari Brew, buat ya nyumbang gue lah. Nanti gue kasih knalpot ya. Batuk jaim biasa Brew. Oke, kita lanjut ya. Di depan layar sudah ada NMAC All, ini NMAC All. Di mana ini knalpot menggunakan original. Nah, knalpotnya original. Cuma ada kendala ya, Brew. Kendalanya dari suara ya, Brew. Apa ya kendalanya? Nah, lehernya juga original, tidak pernah diapa-apain ini motor ya, dan tidak dijual juga tentunya, Brew. Karena warna peleknya berbeda antara depan dan belakang. Jadi dulu ini warna peleknya sama-sama stabilo warna itu, Brew. Cuma karena yang belakang ini nguber-nguber depan kecapean, jadi dia kayak begono, Brew, warnanya, Brew. Oke, tapi yang kita bahas kali ini nggak cuma knalpot nih, agak sedikit seru nih. Seru. Ah, jangan bikin penasaran, langsung aja to the point ya, ke poinnya aja. Jadi si knalpot ini sudah bobokan ya, Brew ya. Noh, lubangnya sudah besar. Aku sudah besar. Aku sudah dobol, Mas, dobol. Aku is dobol, Mas, toh. Nah, penasaran suaranya seperti apa? Kita hidupin aja ya. Aduh, kuncinya nggak ada. Pinjem Om ya. Oke, Bro. Aduh, susah hidupnya, Bro. Padahal lama yang punya. Waduh, mau dirayu kali Om. Oh, standar satunya. Nah, makanya gua nggak mau beli Matic, Bro. Suka begitu ya kalau standar satunya itu nggak ditaikin, nggak bisa hidup. Izin Om, boleh nanya Om, kenapa mau diapain? Di standarin lagi. Kenapa emang Om? Bosen. Ada cara bosen ternyata ya. Jadi buat lu sama ya Brew ya, dengan ini kalau bosen udah bobokan nggak perlu beli knalpot baru Brew ya, karena knalpot baru itu cukup lumayan harganya. Jadi udah tahuan ya, intinya gue bikin video ini mau ngapain? Udah tahu belum? Ini udah bobokan, suaranya udah kayak gini macam. Nah ini Brew, buat empok-empok nih yang lakinya kayak begini pakai knalpotnya Brew, suruh balik lagi ke tempat gue ya. Ya po ya, suruh bikin lagi. Oh, PSKR aja, diademin aja katanya. Nah ini rencananya mau kita bikin suaranya standar lagi Brew, tapi nggak standar ori ya, walaupun kulitnya ori. Gue akan coba racik ini biar suaranya lebih sunyi. Jadi bisa pulang ke rumah nih. Bisa pulang ke rumah nih. Pok, sehat pok, tenang baik pok. Pokoknya lakinya pok. Wah, mau knalpotnya nanti sunyi pok. Tenang aja, coy. Hey, come here, bongkar. Jangan bengong aja. Oke, jadi suara yang pertamanya sudah tahu ya, dari awalnya original, terus kita bobok, suaranya kayak begini, Brew. Om, boboknya di sini juga ya? Boboknya di mana? Waduh, bobok ke sini juga, coy. Tapi nggak apa-apa, Brew ya. Ini udah dibobok dan suaranya udah ngeblar. Nah buat kaum laki-laki khususnya nih, yang lu dicemberutin sama orang rumah ya, atau nggak diizinin, nggak apa-apa Brew, udah terlanjur dibobok nggak perlu knalpot baru. Selagi gua masih hidup, insya Allah balik lagi ke standar, walaupun tidak sama dengan originalnya Brew ya. Balik lagi standar dan lu bisa pulang, gua jamin bisa pulang ke rumah Brew ya. Gua jamin bisa pulang ke rumah, nggak ngomel lagi tuh. Nggak bakalan lu dicemberutin lagi. Eh, tidur aja lu dilus-lus sama dipeluk Brew. Jadi ya sama lah, kaum bapak-bapak kayaknya sama dengan diri gua Brew ya. Jadi mau ngedepanin hobi kadang-kadang bertentangan sama polisi dapur Brew ya. Suka dicemberutin, suka ditendang-tendang, dipunggungin ya. Jadi curhat Brew. Tapi nggak apa-apa ya, apapun yang kita perbuat demi keluarga lakukannya Brew ya, karena keluarga itu segalanya buat kita. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Oke, tonton aja videonya sampai dengan selesai. Hasilnya bagaimana, caranya bagaimana, nanti ya Brew ya.
sebelum dilanjut seperti biasa bro, dilike-like dulu bro, dilike, disobrek ya, terus lu share ke media sosial kalian agar apa yang kalian tahu teman-teman kalian juga bisa tahu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan apa ya, edukasi yang baik ya, khususnya buat kalian mungkin yang di luar sana, mudah-mudahan sehat, yang di sini juga mudah-mudahan berkah ya bro. Saling mendoakan lebih baik daripada saling memuji terus membuli. Oke, mudah-mudahan ya nanti berhasil bro ya, suaranya lebih baik lagi dari ini atau lebih senyap lagi dari ini ya. Oke bro, tonton aja videonya sampai dengan selesai. Kita mau bongkar dulu ini ya. Lu sambil ngopi boleh, sambil makan boleh, pantengin terus pokoknya channel SKR Racing ya kos. Yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang nih bro nih. Di Cilduk Tangerang ya. WA nya cuma satu bro, di 08151394 3798. Pinggir jalan bro, nggak di tengah-tengah jalan, ketabrak nanti ya. Oke, kita simak aja. Nah, ini bro, lagi dibongkar ya, di sini juga tuh, lagi bobok juga. Berisik bro ya, ya maklum bro. Oke, jadi ini ya, mana? Sini, panas nggak? Oke, ini bro ya, ini saringannya kayak gini ya. Tuh, ini, oh ya. Nah ini nggak kita pakai lagi brew ya, nggak kita pakai lagi. Mana gas dulunya coy? Oh gas dulunya tuh, keluarin aja gas dulunya semua, kopongin aja, kopongin, 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 bongkar aja semua. Lehernya dipotong juga ya, di bagian sononya potong juga leher ya. Tapi di bagian sebelah sono, bagian sebelah sono mentokin ya. Nah mentokin di situ ya. Oke, dikeluarin gas dulunya dulu ya. Ini gas dulunya brew. Tuh, gasul putih. Bobokan gua juga katanya. Tuh, gasulnya juga gasul putih, bro. Nggak pernah bohong ya. Tuh. Wow. Wow. Oke. Mana, Don? Mana, Don? Hei, coba lihat sini. Balik sebelah sana. Oke, sekarang nih, kopong, bro. Tuh, udah kopong ya, nggak ada apa-apanya. Oke, kita potong lagi aja di bagian lehernya karena nanti buat bilas di situnya biar lebih kuat ya, bro ya. Oke, pokoknya lu buntungin bagian leher dan bagian belakang lagi ya. Jadi kerjanya kayak semula aja, bro. Kalau yang pertama mungkin bisa lu coak ya, tapi yang kedua ini karena di situ nanti buat pipa yang dari sininya wajib bilas biar nggak geter. Jadi lo wajib potong kayak begini bro, potong putus ya. Alhamdulillah dengan sekian waktu kita lama menunggu ya bro, mudah-mudahan gak jenuh ya. Kalau gue sih jenuh bro, capek masalahnya ya. Kan kalau di video mah banyak kan dipotong ya bro. Jadi tadi pengecetan gak gue terangin, gak gue kasih tahu. Terus pengelasan ke semuanya gak gue kasih tahu. Kalau nungguin kayak gini mah terus terang ya bro, yang punyanya juga setengah jenuh. Tapi alhamdulillah ya, ini udah jadi, terbukti nyata, udah jadi karena bekat kerjaan kita ya. Amin alhamdulillah. Mudah-mudahan pengalaman dan ilmu yang dikirimkan oleh Tuhan kepada gue bisa bermanfaat. Amin. Aminin dong. Etah. Aminin. Jangan diem bae. Amin. Gue bilang amin, amin. Amin. Kagak gue hidupin nih. Kagak gue hidupin nih. Oke, lehernya masih original ya bro ya. Cuma dicat aja biar lebih beningan dan terawat bro ya. Oke, tombolnya di sini tombol. Apa lambang orinya masih ada ya? Tuh, lambang ori masih ada di sini, udah dilas ulang. Nah, ini ya. Yang tadi saya terangkan ini ya bro ya. Tuh, jadi double ya. Sorry, mungkin pencahayaannya agak sedikit kurang karena mengandalkan lampu yang ada di bengkel gua ya. Sorry banget bro ya. Ya karena tadi udah gua kasih tutorialnya walaupun nggak begitu apa, nggak begitu lengkap banget cara pengelasannya ya, tapi kalian pasti tahu ya dalemannya seperti apa dan hasilnya seperti ini. Ayo ditolong, dipencet dulu, dipencet dulu bro. I like you, I like, I like you. Sennya nyala, kita matikan dulu. Oke, sudah mati. Sekarang udah connect semua, tinggal pencet starter. Nah, suaranya agak-agak garing, agak-agak renyah, tapi tidak berisik, bro.
Insya Allah Pak, pokoknya mah beres Pak. Coy, ada bocor dikit coy. Ntar dulu bro, ada pok-pok-pok pakingnya kayaknya nih bro. Pakingnya, mana tadi siapa? Coy, bocor-bocor dikit bocor. Ntar dulu bro ya, di-cut lagi bro. Aduh, bocor dikit bro, bocor dikit bro. 14 second dari kaitan dikit bro. Kalau nggak dicek pakingnya sekalian. Nah, kencengin lagi dua-duanya dong. Kerekin lagi dua-duanya. Hop. Nih, bel. Gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Mantap dah pokoknya mah. Enak kan kenal gua kan? Gimana bro? Pengalaman lu tentang kenal pot di channel SKR Racing Ecos. Mantap gak? Kalau gak mantap mah, halo ma, namanya mau ngomelin gua lagi baik. Oke, jadi hasilnya sudah terdengar ya, prakteknya sudah tadi gua kasih tahu. Jadi buat lu yang jauh dari gua, bisa lu pakai tutorial seperti itu dan mudah-mudahan bermanfaat ya brewe. Jadi buat istri, buat saudara, buat ncang-ncing ya, nyak babe juga boleh ya brewe. Jadi kalau laki lu pakai knalpot yang berisik, nggak perlu beli knalpot. Jangan dikasih duit buat beli knalpot baru ya. Kirim aja ke SKR Racing Ecos bro. Ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Insya Allah balik lagi ya. Ini gak standar banget, tapi menyerupai. Oke, gue dari SKR Racing Ecos pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam otomotif Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, makasih om ya.